Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel gua. Jadi kali ini kita bakal ke Semarang pakai KA Tawang Jaya Premium, dan ini lagi ada KA Serayu. Tujuan mana gitu gua lupa. Ini ada KA Serayu lagi berangkat dengan lokomotif CC206. Dan gua bakal pakai KA Tawang Jaya Premium di gerbong 2 ekonomi premium. Dan ini keretanya belum datang karena tadi di sini di jalur 3 ini habis ada KA Dharma Wangsa tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ya ini kita tunggu aja. Soalnya keberangkatannya 9.55. Jadi kita tunggu aja dulu. Dan itu KA Serayunya. Ini jalurnya udah kosong, jalur berapa ini? Jalur 1. Ini jalur 3. Itu jalur 4 juga kosong. Dan ini kita ada di bagian gerbong, kalau yang kayaknya kita ada di ekonomi 6. Dan ini nggak ada masuk, nggak ada sama sekali. Jadi tapi ada satu KA di situ, nggak tahu KA apa tuh. Lagi berhenti, nggak ada lokomotifnya. Sama, dan itu ada lokomotif juga, guys. Itu lokomotif CC201-0405 di Depo Induk SMC. Sedang langsir. Dan ini kayaknya udah mau masuk nih. Ini Tawang Jaya Premium jurusan Pasar Senen ke Semarang Tawang. Dan ini dia udah masuk KA Tawang Jaya Premium. Gak tau dia. Dengan tarikan lokomotif CC201-921. Ada gerbong eksekutif. Ya. Kita ada di gerbong gua kayaknya di belakang. Sini deh. Sini. Kita ada di gerbong 2. Dan ini masih gerbong 6. Berarti kita paling belakang. Sayang sekali coy. Tawang Jaya Premium on time. Watch. Ditarik CC201. Kita udah ada di gerbong 4. Ya, 3. Gerbong 3. 2. Itu Javanet. Jadi ini ada. Ini kita di nomor berapa nih? 4 ini di P. Di gerbong 3. Dan dikit lagi gerbong 2. 19C. Dan ini dia gerbong 2. Ini gerbong 2. Kita nomor 19C. Ini 1C. Wah. Dan ini keretanya bagus banget. Keretanya bagus banget ini. 19C. Span 14, 15, 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
19 paling belakang. Ya. Oke, gua ada di sini, guys. Dan itu ada KRL lewat. Ini ada tempat minum. Ada tempat tas. Dan jendelanya cuma setengah doang dapetnya. Dan inilah keretanya, ada colokan. Dan tempat minuman kayak di sini, kantong muntah, dan yang ada tempat kakinya. Tapi enggak apa-apa. Ini ada recliningnya di sini. Jadi sini recliningnya di sebelah deket senderan tangan ini. Kita tarik. Deketin. Deketin menguat di sininya. Kita tarik atas. Dan bisa dimundurin. Dan ini kayak kursi bisnis ya deh. Kita bisa nanti lagi. Gak membeli gini aja kan ya. Dan ya khasnya dingin. Dan situ ada bagasi juga. Dan ini dia situasi di dalam keretanya. Di dalam gerbong.
lihat pemandangan. Kalau kita berangkatnya malam, ya ini udah jalan nih. Ini udah jalan, udah melewati sinyal lainnya udah. Kita ada di gerbong paling terakhir. Ternyata gerbong 2 itu gerbong paling terakhir. Dan ya, kita sudah berangkat. Pemandangannya masih tembok-tembok depannya. Ini kita udah sampai di stasiun itu negara. Ya bentar doang, habis ini berangkat lagi. Dan ini ada penumpang-penumpangnya. Ya niatnya pengennya berangkat dari sini, tapi pengen lihat langsiran di Pasar Senen juga, jadi ya berangkatnya dari Pasar Senen. Ada KRL JR20425 K118534 di Poinduk Depok. Ini udah jalan guys, mulai ya 1 km ini. Ya udah. Ini gua kan makan apa tadi namanya? Ayam geprek. Ayam geprek yang sugan. Nah, ini makanannya ayam geprek tapi masih dan gua enggak pakai pedas karena gua sakit lambung. Sampai guys. Ini keretanya miring karena belokan. Alhamdulillah kita udah sampai. Dan oke, sampai sini dulu guys videonya. Nanti gua bakal lanjut di part 2. See you guys, bye.